게 마지막 양쪽으로 nggak bisa ikut. Oh, aku nak minum udang. Sian mak aku kalau aku tak bantu cari duit. Tak apa, bah, kita aja dulu. Kan masih ada budak-budak yang lain. Kami kan ada banyak pajangan kita. Siapa nak di andalan kebun nak ikut? Nak ngandar Ramadun? Dia tak berkali tak apa. Gini aja. Nanti malam, habis kita ngaji, selesai solat isyak, kita koreksi sama-sama. Ambil dulu. Kalau macam itu, ambil minggu dulu ya. Ah, aku nak pergi ke Nama Agar. Oh. Ini mana kita? Depan rumah Pak Adi ke? Iya, sayang. Nah, entar lagi abang balik. Tunggu aja di rumah. Heh. Perempuan mana? Mana ada perempuan nongkrong di remaga ni? Haram kalau ada. Iya. Waalaikumsalam. Nah, Nat. Dari mana kau, Nat? Bang, saya nak beli udang. Udang? Mana ada udang? Ikan biji nangkap pun tak ada nyangkut di bukat aku ni. Siapa ada dapat udangnya, bang? Tak tahulah tu. Hari ini kayaknya tak ada orang ke laut ni. Ngapa pula, bang? Eh, tak tahu ke kau? Ada kapal minyak kandas. Kandas? Ngapa pula bisa kandas, bang? Manalah aku tahu. Kau nanya aku pula. Pokoknya kalau kapal tu kandas, minyak jadi mahal. Dah, itu je yang aku tahu. Kalau kau nak bertanya, tua, ada orang lampu suar tu. Ikan-ikan kecil dah tangkapan semalam pun tak ada, bang? Tak ada. Sudah aku kasihkan mak kau dah semalam. Kata dia nak buat ikan asin. Ah, kau pakai sampan aku tu. Tak sempat aku nak mancing. Besok pun kayaknya aku tak ada nak makai. Dah, itu je aku nak balik ya. Kau jaga sampan tu. Kak Ngah kau ni dah merepek. Aku nak bantu dengan Kak Jemuran ikan. Ya? Assalamualaikum. Salam. Kau dapat ikan tu? Belum mancing masalah saya ni, Kip. Ada kapal minyak kandas ke, Kip? Itulah, di daerah sini memang rawan. Harus sering kita jaga dan sering kita pantau. Ngapa pula kapal minyak tu bisa kandas, Kip? Di laut ni, sebenarnya kurang lebih sama dengan di jalan raya. Ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Kalau di laut, namanya rambu suar. Ada lampunya ke? Nah, kalau lampunya mati atau dicuri, itulah biasa yang nyampakan kapal kandas. Kalau di laut, emang di sana ada listrik, Kip? Di tengah laut emang tidak ada listrik. Lampu itu gunakan pakai tenaga aki yang dicas dengan solar cell atau tenaga surya. Macam ini nih. Berarti kalau aki habis, lampunya ikut mati kan, Kip? Betul. Tapi biasanya tu, aki suka kena curi. Nah, kalau kau lihat ada orang yang bawa aki dengan stiker macam ini, itu tandanya milik negara. Boleh cepat-cepat kau lapor ke pangkalan abang. Gimana? Sudah siap? Siap. Nat, tahu enggak? Ada program Nawacita Presiden Jokowi. Apa tu, Kip? Mana saya tahu? Tahu kan? Kapal barang dan kapal minyak yang sering lewat sini. Oh,
Itu sih saya tahu, Kip. Nah, Kapten, selaku orang lampu, wajib menjaga semua lampu-lampu agar tetap nyala, biar kapal-kapal tidak kandas lagi. Jadi, kapal itu harus ikut kambu-kambu, ya, Kip? Betul. Biar program tol laut jalan, semuanya enak, nelayan cari rezeki pun lancar. Siapa kau bawa tu? Tadi tu nak beli udang. Udang tak ada. Ni sampan Bang Dola ni. Dia suruh mancing. Pakai jat dulu sampannya. Kata dia. Adik dapat ikan? Tak sempat mancing dari Mak. Nak ketemu sama orang lampu suar. Banyak dia cerita. Nak milih udang. Nak mancing. Ikut Bang Dola ke laut. Harus khabar dengan Mak. Jangan tak khabar sama Mak. Ya, Mak. Dah, cepatlah kau mandi. Dah maghrib ni. Thank you.
Assalamualaikum, sayang. Iya, abang pergi sama Nat ni. Iya. Tak lagi abang pulang lah. Tak lagi abang balik ya. Iya, sayang. Waalaikumsalam. Ayo Nat, kita balik Nat. Kakak kau dah merepek dah ni. Bang, abang ada nyimpan nombor kapten kita tak? Jangankan nombor kapten. Nombor orang yang biasa ke dermaga tu abang ada nombornya. Kenapa tadi kita tak telefon dia, bang? Alamak. Lupa pula abangnya. Ha, inilah dia ni kau dah lupa. Benar juga kata kau tadi tu. Ayolah kita balik lah. Balik maghrib terus, tak bisa ke awal sikit? Tadi tu nak pergi ke pangkalan orang lampu, Mak. Apa buat kau mancing jauh-jauh ke sana? Bukan mancing. Tadi tu nak pergi ngelapor. Soalnya nak ada lihat orang mencuri aki lampu. Perginya pun sama Bang Dola pakai sampannya. Jadi ingat, dulu kau bikin kopi selalu 2 cawan. Sekarang 3 cawan aja. Ingat ya Nat, melaut hati-hati, sekolah nomor 1. Jangan lelah buat baik, jujur, bela yang benar. InsyaAllah Mak, Nat bisa jaga antara sekolah dan kerja. Sebelum ayah meninggal, Nat ingat betul pesan ayah. Jaga Mak dan jangan putus sekolah, kata dia. Mudah-mudahan anak Mak dapat rencang cita-citanya. Amin. Dah jam berapa ni? Kau tak boleh ngaji ke? Ngajilah. Habis solat isyak pun dah nak belajar kat sama budak-budak. Lekaslah. Kau ngaji tadi pindah tak? Pindah lah. Kerja 8 dah. Aku masih jus 6. Nanti aku tak pindah. Pakji Garang. Salah terus aku ngaji. Panjanglah Pakji Garang. Kau bebal. Harga minyak kembali normal. Para nelayan pun bisa melaut seperti biasa. Bang! Duluannya! Ya! Hati-hati! Sisakan gak ikan di laut tu ya! Jangan kualam semua! Trik navigasi yang biasa kami sebut orang lampu, sekarang kami tahu. Mereka lah yang selalu siaga, menjaga keselamatan kapal-kapal serta nelayan yang melaut. Aku juga melihat keakraban, saat kami bisa bersama, menjaga keamanan dalam silaturahmi. Bang, Kak! Ya, mana tu? Banyak pangkalan, toh. Lihat-lihat kan gak rambu suara kita tu ya, Bang? Oh, iya. Hati-hati ya, ya. Tak pada dengar. Pilih lawang. Lagi kita megap. Masih korang. Walau aku bekerja, kami tetap selalu bersama. Kami tetaplah anak-anak dengan sejuta impian, cita-cita dan harapan yang terus maju ke depan. Seperti lampu suar,
tekad perubahanku takkan pernah padam. Bagiku, laut adalah teman, ombak adalah kawan. Bak badai menerjang, hukum dan peraturan harus ditegakkan. Aku Natuna, anak laut dengan semangat yang selalu kuperjuangkan. Rumahku di sisi tolaut, diwujudkan dengan melaksanakan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui program tolaut, di mana dengan adanya program tolaut, pelayaran kapal-kapal yang mengangkut logistik dari satu pelabuhan besar ke pelabuhan besar lainnya di Nusantara Indonesia dapat berjalan dengan lancar hingga ke pelosok tanah air. Dan dalam hal ini, kontribusi daripada tugas pokok dan fungsi distrik navigasi adalah menjamin berfungsinya sarana bantu navigasi pelayaran atau rambu-rambu lalu lintas di laut. Distrik navigasi berperan besar dalam aspek keselamatan, yaitu aspek keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran merupakan syarat utama dalam beroperasinya poros maritim dunia dan tol laut. Film ini diproduksi pada dasarnya adalah suatu bentuk apresiasi dan kesiapan dari masyarakat Indonesia dalam mendukung program kerja Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu tol laut. Dan kedepannya diharapkan film ini mampu mengedukasi serta menumbuh kembangkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama menjaga keselamatan pelayaran. Salam Tuhan, salam.